Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Bolehkah Agong beri titah tahanan rumah? Peguam melahirkan kebimbangan terhadap dakwaan Najib Razak mengenai titah tambahan diraja supaya dia menghabiskan baki hukuman penjara dengan menjalani tahanan rumah. Bercakap kepada Malaysia Kini, pengamal undang-undang mempersoalkan apakah pengampunan diraja boleh meliputi peruntukan tahanan rumah. Peguam Go Chia Yi berpendapat kuasa yang di-Pertuan Agong untuk memberikan pengampunan harus dihadkan kepada perundangan sedia ada untuk menjatuhkan hukuman. Ini, kata Go, sama ada memberi pengampunan penuh kepada Najib atau mengurangkan hukuman terhadap bekas Perdana Menteri itu. Kita tidak pasti pada ketika ini apa maksud titah tambahan yang didakwa itu apabila menyebut tentang tahanan rumah. Adakah ia menyatakan keadaan sebenar tahanan rumah ini? Ia boleh menjadi sangat kabur yang seterusnya akan menjadikan titah sedemikian tidak boleh dikuatkuasakan. Adakah ini bermakna perintah berkurung atau sekatan sepenuhnya di rumah soalnya? Sementara itu, Peguam Andrew Ku turut berkongsi pandangan yang sama. Ku berpandangan titah agong atau lembaga pengampunan untuk memerintahkan tahanan rumah boleh melanggar perlembagaan. Memetik perkara 42-1 dan 42-2 Perlembagaan Persekutuan, dia menyuarakan kebimbangan sama ada kuasa agong untuk memberikan pengampunan dan meringankan hukuman boleh merangkumi kuasa untuk menitahkan seseorang yang disabitkan kesalahan menjalani hukuman dengan cara tertentu. Perkara 42-1 menyatakan agong berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan segala kesalahan yang dilakukan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Dan raja-raja atau yang di-Pertuan Negeri sesuatu negeri berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan lain yang dilakukan di dalam negerinya. Persoalan umum yang mungkin diajukan ialah sama ada perkataan memberi ampun, tunda hukum, lega hukum, meremitkan, menggantung dan meringankan hukuman boleh dikatakan menerangkan cara sesuatu hukuman itu dilaksanakan, kataku kepada Malaysia Kini.